Salam sehat, salam sejahtera bagi seluruh keluarga-keluarga Katolik yang berbahagia. Saudara-saudariku yang terkasih, tahun ini adalah tahun Santo Yusuf yang dibuka oleh Paus Fransiskus melalui surat apostolik Patris Corde pada tanggal 8 Desember 2020 yang lalu. Momen ini dapat menjadi kesempatan baik bagi keluarga-keluarga di masa pandemi ini untuk menggali keutamaan hidup rohani dari figur Santo Yusuf, suami Maria, keluarga kudus Nazaret. Santo Yusuf bukan hanya menjadi teladan bagi para suami atau para bapak, tetapi bagi kita semua, seluruh anggota keluarga dan gereja. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah mengenai Santo Yusuf sangat sedikit sekali kita temukan dalam kitab suci. Kehadirannya dalam rencana keselamatan itu penting dan unik, yaitu keheningan, senyap untuk perutusan, kesetiaan kepada keluarga, dan ketaatan kepada Allah. Kisah tentang Santo Yusuf itu tidak hening dan tidak hilang dalam sejarah gereja. Ada banyak bapak gereja dan orang kudus berbicara mengenai Santo Yusuf. Bahkan Beato Paus Pius ke-9 menjadikan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Devosi Santo Yusuf mempunyai beberapa makna. Yang pertama, merenungkan dan meneladani keutamaan hidup dan iman Santo Yusuf. Yang kedua, devosi berarti kita berdoa bersama dan dengan perantaraan Santo Yusuf kepada Allah untuk memohonkan rahmat yang sama yang telah Allah limpahkan kepada Santo Yusuf dan berdoa untuk kepentingan-kepentingan keluarga kita. Devosi Santo Yusuf ini unik dan khas, sebagaimana diungkapkan oleh Santa Teresa dari Avila. Sampai sekarang saya tidak ingat permohonan apa yang saya minta kepada Santo Yusuf. Perbuatan Tuhan yang saya alami melalui Santo Yusuf itu sangat mempesona. Tubuh dan jiwaku dibebaskannya dari bahaya. Kepada para kudus yang lain, Allah memberikan dan membantu dalam sebuah kebutuhan. Tetapi pengalaman saya akan Santo Yusuf berbeda. Melalui perantaraannya, Allah membantu kita dalam semua hal. Dan Allah seperti seorang bapa membantu kita memahami bagaimana menjalani hidup di dunia ini seperti di surga. Semoga materi-materi renungan yang disampaikan oleh Komisi Keluarga KWI berguna bagi keluarga-keluarga Katolik di Indonesia untuk meneladani hidup Santo Yusuf ini dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga-keluarga di keuskupan-keuskupan dan di paroki-paroki setempat. Salam, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, malam hari ini kita kembali bersama KWI dan saat ini bersama CFM. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebab Tuhan memberikan mulut kita hanya untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita bersukacita malam hari ini, kita naikkan pujian ini bersama-sama, sebab Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah. Mari kita mau bersukacita bersama-sama. Mari bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita.
Tuhan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, oh, 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 banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta siapa? Yesus cinta saya. Tunjuk temannya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Genapi sekali lagi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita saat ini kita siapkan hati kita. Kita datang di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucapkan syukur terima kasih atas segala rahmat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami boleh datang Tuhan di hadapan-Mu, kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, dan kalau kami masih bisa memuji Engkau, kalau kami bisa menyembah Engkau Tuhan, semua atas kasih-Mu. Biarlah kami datang, kami memerasakan hadirat-Mu, kami memerasakan kekudusan-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita. Di dalam hadirat-Mu, kami boleh merasakan kelegaan Tuhan Yesus. Biarlah hati kami penuh dengan pujian, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, sebab Engkau Allah yang layak kami puji, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memeluk erat kami dan keluarga kami. Ini kami ya Bapa, kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan seluruh acara ini penuh dengan kuasa-Mu sendiri Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, biarlah Kau pakai setiap kami hanya untuk Engkau. Ini doa kami, kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kekudusan, kemuliaan itu yang menyembuhkan luka-luka di dalam hidup kami. Dengan segenap hati kita mau katakan, kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah saat-saat ini. Indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan
bersungkur di kakimu hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Ku masuk kudusmu Tuhan, tiada kata-kata kami memuji puji dan sembah Yesus Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan,
Engkau yang memeliharakan setiap kami. Kekudusan sungguh baik Tuhan. Hanya Kau Yesus. Kami bersyukur. Hanya Kau Tuhan. Bisa memujimu, kami masih bisa menyembahmu Tuhan, karena Engkau sendiri yang memakai kami, Engkau sendiri yang memanggil kami untuk dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu dekat, kami rindu selalu ada di dalam dekapanmu Tuhan. Ini tangan kami Tuhan Yesus. Setiap tangan kami Yesus membawa. Dengan tangan kananmu Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Kau besertaku, kami tak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Hanya Engkau menyertaku. Bahkan menolong kami.
Kami mau mengagungkan namamu melalui dengan kesaksian hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami roh yang tunduk akan Engkau. Sehingga biarlah Tuhan, kami Kau bajak hati kami untuk kami boleh menjadi indah karena kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin.
karena misinya itu adalah menjadikan keluarga-keluarga menjadi serupa dengan Kristus, seturut dengan tradisi gereja, magisterium, dan kitab suci, agar makin serupa lagi dengan Yesus, sehingga makin banyak lagi keluarga-keluarga yang diselamatkan. Nama Allah dimuliakan, banyak orang mengalami keselamatan, dan para anggotanya pun mengalami kebahagiaan. Inilah mujizat yang kita terima dari Tuhan. Puji Tuhan, sekarang keluarga kami boleh dipulihkan. Berkat campur tangan Tuhan kepada keluarga kami melalui Kemp Pria Sejati Katolik. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya. Shalom, selamat malam Ibu Bapak, saudari-saudariku terkasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa kita boleh memuji, memuliakan Tuhan melalui persembahan beberapa lagu yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudaraku, tahun ini Bapak Suci Paus Fransiskus mencanangkan sebagai tahun Santo Yusuf. Ada sesuatu yang begitu penting. Mengapa Bapak Paus sendiri mengajak setiap saudara dan saya sebagai umat Katolik untuk mempelajari teladan Santo Yusuf. Maka oleh ajakan Bapak Paus, Komisi Keluarga KWI saudaraku bersama dengan Katolik Family Ministry mengajak setiap saudara untuk mengikuti seminar malam hari ini di dalam rangka kita belajar tentang yang namanya Santo Yusuf.
Komkel KWI telah mengajak membuat program mulai 18 Februari yang lalu, saudaraku. Sebulan penuh sampai nanti 18 Maret, dan malam hari ini tanggal 19 Maret kita menutup acara itu, seluruh rangkaian doa, dan kita belajar mengenai Santo Yusuf pada malam hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saudaraku. Di studio telah hadir teman-teman baik saya, Pak Sutri yang luar biasa. Nanti kita akan belajar dan mendengar bagaimana melalui kesaksian hidup mereka, saudaraku. Apa arti sebuah keberadaan Bapa? Apa arti sebuah Papa di dalam sebuah keluarga? Apa arti suami, apa arti Papa bagi anak-anak? Tapi sebelum saya menyapa teman-teman kita, saudaraku, ada baiknya saya mengajak setiap Anda boleh melihat video klip yang direkam oleh anak-anak yang secara jujur, saudaraku, secara polos bercerita tentang papa mereka. Inilah mereka. Menurutmu, papa yang cakep itu yang gimana sih? Ya, yang cakep. Ya, yang kayak papaku. Papa yang bijaksana dalam mengambil keputusan, juga peduli dengan keluarganya. Papa idamanmu tuh yang bagaimana sih? Papa yang bertanggung jawab, papa yang menyayangi keluarga, papa yang takut akan Tuhan, papa yang supel, papa yang asik, suka guyon. Papa yang selalu peduli dengan anaknya dan sayang dengan anaknya. Papa idaman itu menurut saya papa yang bisa menjadi teman untuk anaknya, bisa cerita bareng, bisa mau apa-apa-apain bareng. Enak tidak mempunyai papa yang selalu mengaturmu? Punya papa yang selalu mengatur itu gak selalu enak. Tapi ada sisi positifnya, berarti dia peduli dengan kita, tapi gak enaknya terlalu dikekang. Tidak enak. Ya, kadang enak, kadang gak enak. Banggakah kamu pada papamu? Iya, bangga banget sama papa. Bangga, pasti bangga dong. Bangga banget. Kamu lebih suka papamu di rumah atau di luar rumah? Ya, lebih suka di rumah. Tapi kalau misalnya moodnya lagi jelek, lebih suka di luar rumah. Kalau pagi, aku suka papaku di luar rumah. Kerja, bos. Tapi kalau malam, lebih suka di rumah, berkumpul dengan keluarga. Ya, lebih suka kalau misalnya papa bisa di rumah. Cuman kalau memang papa harus pergi kerja, ya nggak masalah sih. Saat-saat seperti apa yang membuat kamu senang bersama papamu? Saat makan bersama, main bersama, dan jalan-jalan bersama. Waktu main game atau TV atau ngobrolin tentang sekolah gitu. Saat kita bisa kumpul bareng, nonton film bareng, atau ngobrol-ngobrol gitu sih. Apa yang paling menyebalkan dari papamu? Papa itu, kalau kita ngomong bentar, gak lama pasti tidur. Apapun yang terjadi pasti tidur, dan nemu sofa yang enak pasti tidur. Suka seenaknya sendiri sih kadang. Kalau yang menyebalkan dari papa gak ada sih. Kalau misalkan jadi superhero, kamu pingin papamu jadi siapa? Jadi Iron Man. Tapi ya, ya, gak tahu alasannya apa. Pengen jadi Superman karena berguna bagi masyarakat. Mau papaku jadi Hulk. Aku pengen lihat papaku marah besar. Karena papa tuh jarang sekali marah. Makanya pengen lihat banget marahnya kayak Hulk kayak gimana. Baik, saudaraku, Anda telah melihat bagaimana sebuah statement yang begitu polos dan jujur dari anak-anak terhadap papanya. Pertanyaannya adalah bagaimana respon atau pernyataan anak-anak Anda. Maka malam hari ini, saudaraku, kita akan belajar untuk mendengar dari kesaksian Pak Sutri yang sudah hadir, sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Mari kita sapa mereka, saudaraku.
Shalom. Shalom. Bro Jonathan, Sis Ai, selamat datang. Terima kasih. Semua baik-baik, sehat selalu ya. Amin. Puji Tuhan Anda telah bersedia datang malam hari ini bersama-sama kita untuk menceritakan. Jadi, apakah memang keberadaan Papa itu sangat penting? Keberadaan seorang pria menjadi imam, nabi, dan raja itu sangat penting. Maka saya akan mulai ke Bro Jonathan dulu, atau yang biasa saya panggil dia Junes gitu ya. Itu nama kerennya, saudaraku. Oke, Bro Junes, saya tahu Anda bahwa Anda juga punya keluarga, dan Anda juga dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Hari ini Anda sudah menikah kalau tidak salah 11 tahun ya. Anda dikaruniai 3 orang anak yang luar biasa. Claire, kemudian ada Kyle sama Cruz ya. Yang ya usia-usia sekarang sudah mulai ada yang menginjak SMP, SD ya, dan sebagainya. Ada begitu banyak cerita di dalam kehidupan mereka. Nah, sebelum saya bertanya tentang bagaimana respon mereka terhadap Anda sebagai papanya, saya kepengen tahu bahwa apakah Papa Anda sendiri pada saat Anda masih hidup bersama beliau itu sangat berpengaruh, atau Anda bisa menceritakan sedikit tentang sosok atau keberadaan Papa di dalam hidup Anda? Silakan, Bro Jun. Siap, Bro Jun. Jadi kalau saya merecall balik, kami berdua ini kebetulan lahir dari keluarga yang cukup totok. Jadi kolot ya. Kolot, sangat kolot sekali. Jadi ayah kami ini selalu mengajarkan kami itu aturan-aturan dari negara Tionghoa, gitu, negara China. Okay. Jadi kan kita pokoknya diajarin dari kecil tuh bahwa mencari uang tuh gak gampang, jangan suka spend gitu untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang saya ingat itu ayah saya tuh memang seorang pekerja keras, Konten. Okay. Jadi memang dari pagi keluar rumah itu jam 8. Nanti pulang rumah itu jam 7, jam 8 malam, kayak Bang Toyib tuh kalau katanya kan. Berangkat pagi, pulang malam gitu. Oke. Saya cuma ingat kalau yang saya bisa recall waktu kami kecil tuh, kan kami bertiga, kami ada 3 keluarga ya, Om Ten. Jadi kan ya, saya punya kakak yang pertama namanya Paul, kakak yang kedua namanya Paulina, dan saya yang ketiga, yang paling kecil. Oke. Saya cuma ingat waktu-waktu bersama Papa, itu cuma pada hari Sabtu malam, Om. Sabtu malam, Om. Itu biasanya kita selalu diajak nonton bioskop Mitra, Om. Oke. Nah, tapi filmnya itu, Om, yang lucu, itu selalu keluarnya itu nanti Kung Fu Master, Dragon Master, Vampire Hunter. Okay. Jadi, kalau yang zaman-zaman tahun 90 itu kan bintang filmnya kan Andy Lau, Go Yun Fat, Steven Chow. Saya cuma bisa merecall hal-hal itu, Om, untuk family time kami. Okay. Kami tidak pernah ada kayak makan malam bersama, nggak pernah ada, karena Papa kan selalu pulangnya kan malam ya, Om. Ya. Jadi kan, ya itu tadi, mencari uang lah. Secara Papa sih, jujur, Papa itu sangat sayang, Om, sama keluarganya. Saya dan 2 kakak saya itu disekolahkan sampai selesai. Saya sampai S1 kebetulan, kemudian kalau 2 kakak saya sampai S2, Om. Oke. Nah, yang saya ingat memang jujur sih, Papa saya juga bukan Papa yang sempurna banget ya, Om. Ya. Tahun 90 itu kan zamannya Papa ya, pasti ada nakal-nakalnya lah. Ya. Nah, kami kebetulan ya, nakal-nakalnya Papa itu kami dari kecil tuh udah tahu, Om. Nah, cuma kalau saya singkat aja itu, figur Papa yang saya ingat tuh pokoknya uang itu adalah pondasi yang paling penting, Om, dalam keluarga. Jadi kalau kita nggak ada uang, kita nggak bisa ngidupin keluarga, itu benar-benar berdosa. Okay. Gitu. Okay. Itu sih yang saya ingat sih, Om Ten. Jadi menurut Bro Jonathan sendiri, keberadaan Papa yang Anda ingat, bahwa Papa itu seseorang yang tanggung jawab. Betul. Tapi hanya secara materi. Betul. Nah, kalau sekarang Papa bekerja secara materi, kemudian kumpul dengan anak, bahkan Anda tadi mengatakan ingat cuma hanya waktu Papa ngajak nonton film. Betul. Nah, terus kemudian sisi rohani Anda bagaimana dengan keberadaan Papa yang seperti itu? Tidak ada, Om. Jadi saya tuh hanya ingat, hanya ada satu, Om, kejadian. Memang kan saya sebutkan tadi kan Papa ada nakal-nakalnya ya, Om. Oke. Ya. Pada waktu Papa mencoba untuk bertobat tuh, saya hanya ingat ada sekitar 3 bulan setiap malam Papa itu membaca Alkitab. Tapi itu karena Papa sudah melakukan kesalahan kan, tentunya. Okay. Nah, kalau dari kecil kebetulan saya memang lahir dari keluarga Katolik, tapi mama saya, Om, yang dibaptis duluan. Okay. Mama saya itu hanya satu-satunya Katolik dari keluarga Kristen yang taat.
Oke. Okay. Nah, jadi cukup unik pada waktu saya kecil saya tanyain, "Ma, kenapa sih kok pilih Katolik gitu? Padahal mama kan dari keluarga Kristen. Kita Kristen juga enggak apa-apa kok sebenarnya kan gitu." Tapi mama bilang, "Enggak tahu, Nak. Saya ini menemukan ketenangan dalam kalau berdoanya sama Bunda Maria." Waktu itu jawab gitu waktu saya kecil. Okay. Saya bilang, "Ya udahlah, saya juga enggak tahu ngapain kok. Pokoknya mama sekolah Minggu, ya saya ngikutlah sekolah Minggu gitu." Jadi saya tuh di Katolik karena nemenin mama sekolah Minggu, Om, sebenarnya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau menurut Bro Jun, selama Anda mengenal Papa, Papa hanya bisa memenuhi dari sisi jasmani. Yes. Sisi dari kebutuhan sekolah, ya pokoknya materi lah ya. Betul. Tapi di sisi rohani Anda malah mendapat dari mama ya. Betul. Nah, terus kemudian dari pengalaman di atas itu, Bro, apakah memang keberadaan Papa itu sangat mempengaruhi hidup Anda hari ini atau bahkan sikap hidup Anda saat Anda berkeluarga? Anda saat punya istri, terus kemudian punya anak, apakah pola yang Papa berikan di dalam hidup Bro Jonathan selama Anda mengenal Papa, Anda kemudian juga lakukan itu di dalam keluarga Anda? Betul, Om. Sangat mempengaruhi, Om. Jadi karena kita kan selalu dibilangin sama mama ya, Om, ya. Ya. Papa kamu itu mencari duit buat kamu loh, Nak. Papa kamu tuh berkorban, Nak, buat kamu. Okay. Gitu. Jadi kita kan melihat, oh iya ya, Papa berkorban gini, ya sudahlah. Berarti yang dilakukan Papa itu adalah benar. Nah, kami dapatnya pemahaman kan seperti itu ya, ya, Om, ya. Cuma kan memang seiring berjalannya waktu kami berpacaran tuh 9 tahun, Om, sebelum kami memutuskan menikah. Wow. Itu ya kami pernah berdiskusi. Pada waktu kami pacaran tuh kami bilang, pokoknya nanti kalau kita nikah ya, tugas saya satu. Saya nyari uang buat keluarga, kamu ngurus anak-anak ini gitu. Okay. Di luar itu aku udah punya tugas, kamu juga udah punya tugas. Okay. Gitu. Jadi pola dari kehidupan Papa, Anda copy paste ya, Anda copy paste 100%. Betul. Apalagi Anda mempunyai paradigma karena orang tua juga tanpa sengaja mengajar bahwa tugas seorang pria, seorang suami itu pokoknya cari duit. Betul. Yang lain sudah bukan urusan Anda, betul, urusan betul istrimu. Betul. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, mungkin saya boleh langsung ke Sis II bahwa pada saat tadi dikatakan oleh Bro Jonathan, Anda berpacaran 9 tahun. Yeah. Cukup lama ya. Anda mengenal cukup lama sebelum memutuskan menikah. Nah, setelah tahu latar belakang kehidupan background dari suami Anda, sikap Anda bagaimana kira-kira? Apakah begitu ngomong, oh ya yes, memang gak popo, memang tugasnya laki ya sudah cari duit, saya ngurus rumah tangga. Bagaimana sih kira-kira? Iya, jadi sebelumnya saya mungkin mau cerita latar belakang papa saya juga. Oke. Okay. Kebetulan latar belakang papa saya sama papanya Jun kurang lebih sama. Oke. Okay. Ya, jadi papa saya itu beranggapan bahwa tugas paling penting papa itu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga ya. Dia punya pendapat kalau ada uang semuanya beres. Oke. Okay. Sekolah, dapur ngepul. Kalau misalkan sakit pun nggak mungkin sampai kerepotan, nggak punya uang, nggak bisa beli obat. Oke. Okay. Jadi itu papa pagi sebelum saya sama adik-adik itu ke sekolah, dia itu biasanya masih tidur. Jadi saya pagi nggak ketemu papa. Ya, terus sampai malam, makan malam tuh papa biasanya belum datang. Belum datang. Belum datang. Jadi pagi gak ketemu, malam juga gak ketemu. Iya, malam gak ketemu. Terus habis itu tidur itu biasanya baru papa pulang. Oke. Okay. Papa pulang biasanya cuma sempat masuk ke kamar liatin kita. Oke. Okay. Kadang saya kan ceklek tahu kan, oh ini okay papa datang. Gitu. Yeah. Udah. Terus pokoknya papa kerja terus. Hmm. Kerjanya itu Om Ten gak ada off-nya. Jadi minggu pun papa masih kerja. Jadi orang yang workaholic ya, iya, orang yang gila kerja ya. Nah, gila kerja. Kalau dengan pola papa yang seperti itu, apakah kemudian pada saat Anda pacaran dengan Jun, Anda langsung ngomong, wah gak apa-apa, ini tipikal bapakku kan gitu. Langsung makanya Anda juga menyambut cintanya dia dengan begitu luar biasa semangatnya. Wes ini plek ambil bapakku. Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Soalnya saya kan karena papa kayak gitu, saya itu enggak deket sama papa saya. I see. Ya, terus saya punya pandangan, oh ini yang saya mau cerita. Papa saya itu juga ada boten-botennya. Oh, ya. Ada nakal-nakalnya ya, gitu ya. Ya, boten-botennya. Terus ya karena dari orang Tionghoa ya, ya, sering
Om kan kadang dengar ya namanya juga laki. Kalau laki enggak gitu, enggak ada nakal-nakalnya sedikit tuh bukan laki, itu banci ya kan? Gitu. Okay. Jadi itu semacam kayak pembenaran. Okay. Karena yang boten-botennya itu mama saya sama papa sering cekcok waktu kecil. Oke. Okay. Nah, karena sering cekcok itu saya kadang-kadang mikirnya kayak gini sebagai seorang anak yang mulai tumbuh mau jadi remaja. Buat apa sih ada cowok? Oh, sampai berpikir seperti iya, itu. Iya, sampai berpikir seperti itu. Aku enggak ada cowok, hidupku berkecukupan. Oke. Okay. Kalau sudah besar pun, misalkan aku kesepian, aku bisa adopsi anak. Oke. Okay. Untuk materi pun, kalau aku mau cari kerja, aku tinggal terusin usaha papaku. Okay. So, I don't need any man in my life. Oke. Okay. Itu sebelum ketemu Jun. Oke, okay. Jadi sempat punya sebuah persepsi karena papa tidak ada di dalam kehidupan sis AI, maka kemudian sis AI secara tanpa sadar gak mempunyai sadar. Sebuah persepsi bahwa I don't need a man in my life. Jadi aku gak perlu seorang pria. Lah buat apa kalau saya punya pria terus kemudian seperti papa mama yang tukaran terus ya, yang berkelahi terus. Yeah. Nah, pada saat terus kemudian Anda ketemu sama Junes, Anda melihat dia sebagai apa sih sebenarnya kok terus kemudian Anda mau dinikahi gitu. Padahal kalau sudah tahu bahwa oh keluarganya dia itu papanya boten-boten, terus Anda juga punya papa yang tanda petik boten-boten, saya pun juga seperti itu ya. Kenapa terus kemudian pada akhirnya finally Anda mau menerima dia sebagai suamimu? Karena waktu pacaran dia pantang menyerah. Jadi karena pantang menyerahnya. Iya. Nah, oke. Okay. Saya tidak mau mengorek itu lagi karena itu rahasia perusahaan ya. Tapi begini, pada saat Anda sudah punya asumsi seperti itu, kemudian Anda kemudian berbalik, Anda menerima karena pantang menyerah sehingga Anda juga lulu. Nah, saat kemudian Anda melihat bahwa Jun bukan tipe pria yang seperti Anda idam-idamkan. Yang menjadi mungkin, oh harusnya dia mengayomi saya. Atau Anda mungkin berpikir, oh jangan seperti papaku lah. Kamu harus jadi suami yang berbeda dengan papaku. Nah saat sis AI menerima kenyataan bahwa Junes tidak bisa seperti yang Anda harapkan, bagaimana sikap Anda? Kalau sebelum menikah, kriteria saya buat suami saya itu cuma satu, Ten. Cuma satu. Okay. Saya mau suami saya setia sama saya, itu aja. Oke. Okay. Setia ya? Setia. Bukan karena duit? Bukan. Kalau dia enggak kerja pun tetap setia, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya bisa. Iya, saya bisa cari duit. Mantap. Oke, Anda sungguh beruntung, Jun, ya. Bisa menikahi ayah yang punya prinsip seperti itu. Aku ya sebenarnya ya gelem ya, toh. Nah, tapi kan begini. Kita juga diajarin bahwa pria itu memegang tanggung jawab sebagai imam, nabi, dan raja. Mungkin Anda dididik dengan pola, oh Anda sudah pantas jadi raja karena Anda bisa mimpin, Anda bisa ngatur, bahkan Anda bisa menafkahi, kan begitu. Nah, tapi pada saat kemudian Anda menjadi seorang suami, kemudian bahkan hari ini Anda menjadi papa dari 3 orang anak yang luar biasa. Apakah Anda kerepotan pada saat Anda harus hadir di dalam kehidupan mereka? Karena Anda melihat pola yang dari papa. Yang dia taunya cuma cari duit. Artinya pada saat Anda mempraktekkan itu, apakah ada sebuah rejection atau penolakan dari AI sendiri maupun ketiga anak dari Jun sendiri? Mungkin bisa Anda cerita. Siap. Ada, Om. Jadi memang karena pola yang dibawa dari papa kan memang pokoknya mama yang ngurus semua keperluan anak kan gitu. Oke. Jadi kan tentunya saya sebagai anak yang mendapat pemahaman seperti itu dari kecil. Saya melihat itu sebagai pondasi hidup kan temennya Om. Akhirnya saya bilang sama AI gitu, ya pokoknya anak-anak urusanmu ya. Sampai pada satu hari itu Om, ada 2 kejadian yang cukup menampar buat saya gitu. Okay. Yang pertama kali itu pada waktu tahun 2015 Om. Itu kan biasa ya Om, itu kok sinian gitu kan, tahun baru, imlekan ya. Itu. Imlekan ya. Kan kita kan kyonghi-kyonghi. Iya. Habis paginya kita kyonghi-kyonghi gitu, keluar pergi ke rumah keluarga, selesai, pulang. Hobi saya dulu itu kan main game sama fitness ya Om ya. Oke. Okay. Pokoknya habis pulang kerja dulu saya main game atau saya pergi fitness, pokoknya saya baru kumpul sama anak-anak itu Sabtu Minggu lah pergi ke mall main-main sama okay. anak. Oke.
Habis Imlekan itu malam itu anak saya yang pertama, Om, memang datang ke tempat saya waktu main game, dia bilang, "Papa besok kerja." Gitu. "Ya kerja, Nak. Emang mau kenapa?" gitu. "Papa digaji berapa?" Gitu. Saya kaget tuh. "Loh, kamu umur 4 tahun kenapa tanya gini?" gitu. Itu yang pertama ya, si Claire ya. Betul. Wow. "Kenapa Claire kok tanya gitu?" "Ini, Pak, Cici punya uang sekarang. Okay. Papa besok enggak usah kerja. Ini gajinya Papa. Papa main sama Cici," gitu. Wow. Waktu saya digituin, Om, saya ini ya ngerti, loh. Saya ini berarti salah ya. Caranya okay. Gitu. Jadi udah saya sekolahin, udah saya berikan semua, saya ini usaha yang terbaik. Anak saya yang pertama ini datang Imlek kan kasih saya uang untuk saya main gitu. Wow. Waktu itu saya cuma bisa nangis dalam hati, Om, sambil saya peluk saya bilang, "Nak, nanti waktu kamu dewasa ya, Nak ya, kamu tahu dunia bekerja enggak begitu. Jadi Papa bisa main enggak sama Cici?" "Enggak. Uangmu simpenen, tabungan, nanti kamu gede, kamu ngerti. Wis ya, Papa balik mainan game lagi." Walah, jadi Anda sempat menjawab seperti itu. Betul. Nah terus bagaimana reaksi si Claire waktu Anda jawab begitu, Jun? Karena saya ini dulu termasuk tipe yang cuek sama anak-anak. Ya dia menganggap itu sebagai kebenaran. Okay. Oh berarti papanya begini itu betul. Nah akhirnya kan ditinggal, Om. Ya. Ditinggal malam itu sampai akhirnya saya itu baru sadar kejadian itu. Waktu kami itu berdua jalan tanggal 24 Mei 2019. Gitu. Saya biasanya curhat, Om, kalau soal kerjaan. Ya. Dia ini kan pendengar yang baik, Om. Ya. Meskipun bukan pemberi solusi, kan gitu. Okay. Dengerin masalah saya aja cukup. Oke, okay, oke. Okay. Sebelum saya ikut Priscard itu, saya cerita sama dia masalah pekerjaan. Tentu pertama kali pokoknya kalau saya curhat sama dia tuh 90% pasti soal kerjaan. Oke. 10% doang soal keluarga gitu kan. Ya. Nah, pada waktu saya cerita soal saya ada kasus gitu di kerjaan, dia bilang, dia udah dengerin mantuk-mantuk-mantuk itu, terakhir dia bilang gini, "Lu tahu enggak?" Dia ngomongnya bahasa Inggris, Om, dengan suara datar ya, Om. Ya. Dia bilangnya gini, "Do you know that actually your co-workers will get the best version of you, while your family and the rest percent of you," gitu. Yes. Saya bilang, "Mati ya, Bu. Hari ini ngomong keluargaku dapat versi sampahnya diriku, sedangkan teman-temanku di kantor dapat yang nomor terbaik, satunya." Gitu. Yeah. Kalau dia ngomongnya sama marah itu saya enggak apa-apa, Om, mendingan. Dia ini ngomongnya suara datar, Om. Ini saya cuma wedi. Ini aku dibunuh kayak ya, baru gini. Takutnya malah dia sudah ilfil, kan gitu ya. Terus dianggap ini kawin sama robot, kan gitu ya. Betul, Om. Jadi, nah, kembali, sebentar, kembali tadi waktu Junes menceritakan Claire seperti itu, terus kemudian Anda menjawab seperti itu, dia juga fine-fine aja. Atau kemudian Anda rasakan sebuah impact negatif pada saat kemudian anak-anak itu beranjak besar. Ada impact negatif, Om. Jadi memang impact mulai negatif. Anak-anak ini tidak mau mendengarkan papa mamanya. Oke. Okay. Dia mulai punya dunianya sendiri. Dia melihat okay. Bahwa kayak, ya maaf ya, Om, ya memang gadget ini kan jadi masalah yeah. Di dunia kita akhir-akhir yeah. Ini. Anak saya yang pertama ini lebih mempercayai ilmu yang dia dapat dari gadget daripada papa mamanya. Oke. Okay. Nah, karena buat dia ilmunya papanya hanya cari duit di luar. Gitu. Betul. Nanti untuk pengetahuan atau wawasan dia akan carinya dari YouTube. Ini ada sesuatu yang menarik bahwa sampai anak Anda mempunyai sebuah asumsi, mempunyai sebuah paradigma, lebih baik aku tanya kepada Mbak Google. Betul. Daripada tanya ke papa. Betul. Dan itu Anda rasakan karena Anda tidak pernah hadir secara 100% dalam hidup anak Anda ya. Betul. Bahwa Anda cuma taunya cari duit, duit, duit. Sisi lainnya Anda tidak tahu. Betul. Sehingga anak Anda tumbuh, ya sudah taunya dia papa cari duit. Yang lain sudah saya tanya ke yang lain aja. Yes, betul. Nah, terus setelah Anda tahu bahwa ini sebuah kesalahan. Betul. Kan gitu ya, Junya. Terus apa yang Anda lakukan? Kami berdiskusi, Om, malam itu berdua gitu. Aha. Saya waktu itu kan bilang gini, "Aku ini tahu, Ay, aku ini salah." Gitu. Oke. Okay. Tapi masalahnya, Ay, kalau namanya kebiasaan kerja ya, Om. Ya. Pokoknya yeah. Kan pagi, pokoknya langsung berangkat kerja, pulangnya malam. Gitu. Yeah. Saya bilang sama dia, "Nah saya ini disuruh nggak kerja, ini saya nggak bisa. Anak kita sekolah pakai apa gitu, gue bayarnya kan nggak bisa, Om." Betul. Terus maksudnya kan kita juga punya tanggung jawab terhadap tim kita yang di pabrik sama distribusi, kan, Om. Yeah. Saya bilang, "Loh, banyak loh, Ay, orang yang keluarganya tuh menitipkan hidupnya ke tangan kita." Iya. Yeah. Kalau saya ini tahu saya salah, tapi saya ini tidak tahu caranya benar gimana. Kenapa? Karena ayah saya dulunya begini. Nah waktu okay. Itu kan akhirnya kita berdua ya bersepakat, ya sementara gini-gini dulu aja sampai kita itu ketemu ilmu yang benar. Nah okay. Di saat itu, Om, jujur saya baru dengar tentang Camp Pria Sejati dari kakak saya sama kakak ipar saya. Wow. Dari camp itu, Om, saya baru tahu, oh tugas saya untuk menafkahi itu satu sisi. Oke, okay, yes. Saya mungkin sudah berhasil di sisi ini.
Tapi ada sisi lain ini yang tugas kita sebagai, kalau diajarkan kan sebagai imam, nabi, dan raja ya, Om ya. Betul. Sisi raja okelah kita selesai. Imam dan nabi gimana? Kalau imam kan kita kan tugasnya menjaga anak. Jaga anak tuh saya kasih suster. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang dalam nabi di keluarga kami dulu suster-susterin anak itu. Jadi bukan Anda ya. Bukan. Jadi Anda melempar tanggung jawab sebagai seorang papa kepada ya sekarang namanya itu apa asisten rumah tangga. Betul, atau betul. Bahkan suster ya. Betul. Ya enggak salah kalau anak-anak kita modelnya seperti mereka kan begitu ya toh. Terus kadang kita bertanya iki anak sopo kan gitu ya. Oke, nah setelah Anda tahu itu sebuah kesalahan, kemudian Anda belajar mengikuti camp. Nah setelah Anda mengetahui kebenaran, Anda pasti akan berubah dong. Betul. Nah saya ke sisa AI, setelah Jun mengikuti sebuah acara retret, kemudian dia bertobat dalam tanda petik, dia tahu bahwa dia salah, dia harus secara 100% berada di dalam rumah secara utuh, bukan hanya sebagai seorang raja yang menafkahi, mengatur, tapi dia juga harus sadar menjadi imam ya, yang berdoa bagi Anda sebagai istri dan anak-anak, yang kemudian mendengar, melayani mereka, terus menjadi seorang nabi yang mengajar kebenaran. Nah, apakah menurut Sis AI itu sebuah proses yang gampang? Prosesnya menurut saya lumayan unik ya. Okay. Lumayan unik? Lumayan unik, soalnya okay. Sebelum dia ikut camp itu, memang sudah beberapa orang tuh sering ngajakin dia. Oke. Okay. Dia bilang, diajak, Jun ayo ikut camp brisket. Jawabannya ya. Gini Om, ngapain aku ikut camp kayak gitu? Aku ini sudah kurang sejati apa? Itu aku, biasanya pria sontoloyo itu, saya bilang, tahu banyak jawab begitu itu. Aku ini setia sama kamu, ya. Terus aku ini gak pernah boten-boten. Ya. Mabuk enggak, narkoba ya. Enggak, mukuli kamu ya enggak. Oke. Ya, jadi dia ngomong kayak gitu, kurang sejati apa, gak ya. Perlu aku. Ya, ya, ya. Terus waktu itu mama kan ikut Wah Berkat. Oke, okay, camp ibu-ibu ya. Oke. Okay. Wah Berkat, habis itu di sana ada ketemu dengan teman Ko Johansen. Oke. Okay. Ya, habis itu ya sama, ayo Jun ikut, bentar lagi ada Riskat 45. Ya. Masih ngomong kayak gitu lagi. Kurang sejati opo iya, aku. Iya, kurang sejati opo aku. Oke, okay, nah setelah Jun ikut retret itu, kemudian dia kan bertobat. Nah menurut Sis AI sendiri secara pribadi maupun bagaimana impact-nya dengan ketiga anak, apakah memang itu ada sesuatu yang signifikan berubah? Signifikan sekali buat signifikan anak-anak sekali, dan buat ya. Saya juga. Oke, berarti artinya kita bisa menyimpulkan bahwa fatherless itu sesuatu yang akan merusak keluarga. Kurang dan tinggi. Kita harus belajar menjadi pria yang utuh, yang ada di dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Yes. Nah tentunya setelah Bro Jun mengikuti camp itu, dia berusaha untuk menjadi imam, nabi, dan raja, ada perubahan yang signifikan. Jadi makanya enggak salah kalau Bapak Paus mencanangkan kita belajar dari teladan Santo Yusuf ya. Yes. Nanti kita kan belajar bagaimana seorang Santo Yusuf itu melalui narasumber yang luar biasa. Anda dan saya juga sebagai umat juga perlu belajar sekali lagi untuk meneladani supaya dalam kehidupan rumah tangga kita from fatherless to fatherhood itu menjadi sebuah realita yang bisa kita nikmati. Jadi sekali lagi setelah Jun berubah, betul-betul dia menjadikan dirinya untuk bertumbuh terus menjadi imam, nabi, dan raja. Tentunya sih saya sekarang lebih happy ya. Saya lihat mukanya semringat terus ini. Ya, dari tadi senyum terus saudaraku ya. Baik saudaraku, jadi enggak salah kalau sekarang Bapak Suci ya, Paus Fransiskus mencanangkan tahun ini sebagai tahun Santo Yusuf. Untuk saudara dan saya boleh belajar sekali lagi mengenai tentang sebuah keberadaan Bapak. Ya. Nanti di sesi yang kedua kita akan bertemu dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Anda pasti sudah mengenal beliau. Tapi sebelum ke sana saudaraku, sekali lagi saya mengajak Anda untuk menikmati beberapa pujian dari tim pujian yang sudah ada di studio. Inilah mereka. Wah,
kesaksian yang sungguh luar biasa, sangat memberkati kami semua di tempat ini. Peran seorang papa begitu luar biasa, berdampak kepada anak dan istri. Betul. Kalau ada seorang pria dipulihkan, maka istri dan anak juga dipulihkan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita, maka ada keluarga yang dipulihkan. Mari kita naikkan pujian ini, kita besarkan nama Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang memulihkan hidup kita. Mari saat ini kita naikkan pujian ini, meninggikan namanya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tidak akan meminta-minta. Ya, tidak akan meminta-minta. Tidak akan meminta-minta. Tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk teman-teman yang luar biasa. Saudaraku, kita akan bertemu dengan seorang narasumber yang Anda telah kenal, seperti yang saya katakan. Beliau adalah seorang uskup dan beliau juga adalah doktor kitab suci. Maka dengan hormat saya akan menyapa beliau malam hari ini untuk memperkenalkan siapa beliau. Inilah Monsinyur Hendrikus Pidiarto, atau yang biasanya kita panggil atau kita kenal dengan Monsinyur Pit, Bapak Uskup dari Keuskupan Malang. Shalom, selamat Shalom. Malam Monsinyur. Bisa monitor selamat Monsinyur? Selamat malam. Selamat malam, luar biasa. Sungguh kami berterima kasih Monsinyur kalau Monsinyur malam ini berkenan hadir bersama kami meskipun melalui Zoom. Monsinyur karena posisi di Malang, kami di Surabaya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Monsinyur, kami kepingin Monsinyur juga mengajar kepada kami mengapa toh Bapak Suci mencanangkan tahun ini sebagai tahun Santo Yusuf. Nah, menurut Monsinyur, kita tadi juga sudah mendengar bagaimana pengalaman hidup dari Jonathan sama Ai-Ai. Apakah memang begitu penting keberadaan seorang papa di dalam sebuah keluarga itu, Monsinyur? Mungkin Monsinyur bisa memberi sedikit pencerahan kepada kami. Baik, selamat malam semua.
Saya ingin menjawab pertanyaan pertama, mengapa Paus Franciscus mencanangkan tahun ini sampai tahun depan, tahun mulai tahun ini kan, sebagai tahun untuk Santo Yosef. Itu dalam rangka memperingati 150 tahun dimaklumkannya Santo Yusuf menjadi pelindung gereja sedunia. Tapi juga dalam Corde Patris atau Patris Corde, Paus mengatakan dia menulis ini karena situasi dewasa ini memprihatinkan. Ada pandemi yang membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja sama, orang yang mampu untuk melihat kebutuhan. Dan pada akhir dari Patris Corde, surat apostolik ini, beliau mengatakan bahwa pada zaman modern ini, kayaknya banyak anak seakan-akan tidak mempunyai seorang ayah. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana Santo Yosef itu bisa menjadi teladan, saya bisa akan menerangkan secara singkat padat. Yang jelas, di dalam Alkitab, kita temukan banyak gambaran indah tentang figur seorang ayah. Seorang ayah itu seorang yang melahirkan anak, jadi sumber kehidupan secara biologis bagi anaknya. Tetapi tidak hanya itu. Seorang anak juga mempunyai ayah sebagai teladan, sebagai pembimbing, sebagai orang yang melindungi dia, sebagai sahabat, sebagai orang yang mencintai. Itulah figur seorang ayah menurut kitab suci. Dan banyak contoh ayah yang baik di dalam kitab suci. Saya berikan satu contoh sebelum ke Santo Yusuf. Yakub misalnya. Ketika Yakub pulang ke tanah airnya dan ketakutan melihat Esau datang dengan 400 orang, dia merasa bersalah terhadap kakaknya itu, maka dia sangat ketakutan. Ya. Apa yang menjadi reaksi pertama Yakub? Dia takut bahwa istri-istri dan anak-anaknya akan dibunuh. Maka dia melakukan persiapan-persiapan untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Naluri seorang ayah, melindungi, mencintai. Dan dia seorang strategos yang hebat, ahli strategi. Ya, mengatur supaya kalau ini mati, nanti ada lapisan kedua, lapisan ketiga. Anak istri yang paling dia cintai, itu lapisan terakhir untuk dilindungi. Nah, itu Yakub. Ya. Jadi kalau menurut Monsinyur memang keberadaan seorang papa itu begitu penting ya Monsinyur ya. Ya, sangat penting. Dan dengan adanya situasi pandemi ini, Bapak Suci juga sudah menangkap banyak keluarga, terutama anak-anak, itu kehilangan figur seorang papa. Nah, kalau dengan kehilangan figur seorang papa, tadi Bapak Uskup sudah menerangkan begitu banyak bahwa contoh dari Yakub dan kemudian yang lain, apa sih impact bagi anak-anak pada saat mereka itu kehilangan figur papanya itu Monsinyur, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mungkin bisa menerangkan kepada kami. Baik, yang jelas seorang anak kalau kehilangan figur seorang ayah pada umumnya menderita. Okay. Dan seringkali perkembangan psikologisnya, perkembangan pribadinya juga terganggu. Okay. Pasti ada trauma-trauma yang sulit disembuhkan. Sulit. Dan itu bisa dibawa sampai tua. Membuat dia itu menjadi pribadi yang bermasalah. Okay. Kalau kita percaya bahwa keluarga itu terdiri atas ayah, ibu dan anak sebagai keluarga inti, maka kehilangan salah satu dari dua, yaitu kehilangan ayah
atau kehilangan ibu pasti mempunyai dampak besar bagi anak-anak. Seorang yang tidak mempunyai ayah, mungkin perkembangan pribadinya sedikit mengalami gangguan kalau dia tidak menemukan figur yang bisa menggantikan ayahnya itu. Oke. Ya. Ya. Satu lagi. Kita manusia percaya bahwa manusia itu punya sisi maskulin dan feminin. Tidak ada seorang manusia yang total laki-laki, total perempuan, tidak ada. Bahkan secara biologis pun kita tahu perkembangan janin itu pada awal sama. Baru pada saat tertentu lalu berkembang menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Begitu juga kejiwaannya. Maka sebagai orang laki-laki ada sesuatu yang dibutuhkan, yaitu figur ayah supaya dia berkembang sifat-sifat maskulinnya. Oke. Ya, begitulah kalau sebagai anak perempuan dia membutuhkan figur seorang ibu untuk mengembangkan kewanitaannya. Tetapi tidak hanya itu. Seorang wanita membutuhkan figur laki-laki karena dia juga mempunyai sifat maskulin. Seorang perempuan membutuhkan figur ayah karena dia juga membutuhkan unsur maskulin dalam dirinya. Begitulah menurut saya. Kehadiran ayah dan ibu itu sungguh sangat-sangat diperlukan. Sangat diperlukan ya, Monsinyur. Nah, kalau sekarang kita belajar dengan teladan Santo Yusuf sendiri, padahal kalau kita melihat di Alkitab itu kan figur Santo Yusuf ini kan boleh dikatakan hampir tidak banyak diceritakan di dalam kehidupan keluarga kudus Nazaret, Monsinyur. Nah, mengapa Bapak Paus kemudian kok malah mengajak kita untuk meneladani kehidupan dari Santo Yusuf sendiri? Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, Santo Yusuf itu hanya cerita pada saat ya Yesus kecil, waktu menemani Bunda Maria, sampai Bunda Maria melahirkan di palungan, kemudian saat mereka dicari Herodes, Santo Yusuf mengajak keluarga kecilnya ini sampai lari ke Mesir selama 7 tahun. Tapi setelah itu kemudian tidak ada cerita lagi. Tapi mengapa Bapak Paus begitu luar biasa mengajak kita semua untuk meneladani Santo Yusuf ini? Mungkin Monsinyur bisa bercerita apa yang menjadi dasarnya itu, Monsinyur. Dalam surat apostolik Patris Corde dengan hati seorang ayah, Paus sudah mengatakan bahwa sebenarnya ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang Santo Yusuf tidak banyak, tetapi cukup untuk melihat figur Santo Yusuf sebagai seorang ayah yang baik. Lalu dia buktikan dengan ayat-ayat yang diuraikan dalam surat itu. Saya tambahkan, karena saya menjadi dosen kitab suci sekian puluh tahun, saya bisa menerangkan secara lain sebagai tambahan. Kitab suci berbicara kepada kita tidak hanya melalui kata-kata yang tertulis. Ada komunikasi verbal yang tertulis. Tetapi ada juga komunikasi non-verbal. Apa yang tidak tertulis merupakan amanat juga. Contoh, kalau dikatakan bahwa Santo Yusuf harus segera mengungsikan Maria dan Yesus untuk lari ke negeri yang jauh, ke Mesir. Hanya dikatakan bahwa Yusuf segera bangun dan membawa anak dan ibunya pergi ke Mesir. Kalau kita hanya melihat kalimat itu, enggak banyak artinya kan? Betul. Tapi boleh kita pikirkan, inilah komunikasi non-verbal yang saya maksud. Kita harus tahu pada zaman itu belum ada mobil, belum ada kapal terbang, belum ada sepeda motor, yang ada mungkin keledai atau kuda. Dan Yusuf mungkin sebagai orang miskin tidak punya apa-apa, mungkin hanya keledai. Perjalanannya terlalu jauh, malam hari dia bangun, dia menghadapi banyak bahaya di dalam perjalanan. Setiap kali bertemu dengan orang asing, harus melindungi keluarganya dari ancaman orang asing. Harus mencari makan untuk anak istrinya.
itu tidak bisa diuraikan secara eksplisit dalam teks terlalu panjang, tapi kita sebagai penafsir bisa melihat perjalanan itu luar biasa sulit dan beratnya mengingat situasi zaman itu. Apalagi pada zaman itu meninggalkan kampung halaman itu perkara besar. Orang zaman dulu sangat lekat pada kampung halaman, pada sanak keluarga. Maka perjalanan ke luar negeri yang tidak jelas, yang begitu jauh, itu suatu peristiwa luar biasa berat bagi Yusuf. Wow. Inilah komunikasi yang tidak bisa, yang bisa kita simpulkan meskipun tidak tertulis. Dan masih banyak hal-hal seperti itu. Makanya kita masih bisa berbicara mengenai Yusuf yang tanggung jawab, pemberani, ulet, pengasih, lembut, penuh tanggung jawab. Memberi teladan, mendidik anak tidak hanya memberi pendidikan manusiawi tetapi juga rohani. Pasti Yusuf sebagai orang Yahudi yang mengajar Yesus bagaimana caranya membaca firman Allah. Dan itu semua ada dalam diri Santo Yusuf biarpun tidak tertulis secara eksplisit. Oke, luar biasa. Bahkan saya pernah melihat ada patung Sleeping Joseph, betul ya Monsignor ya, yang sangat terkenal. Jadi posisi Santo Yusuf yang dalam kondisi dia seakan-akan rebah menidurkan dirinya. Dan bahkan saya juga mendengar bahwa gambaran patung itu menjadi sebuah refleksi pribadi dari beberapa uskup, bahkan juga romo-romo yang lain. Bahwa ternyata seorang pria itu tidak perlu banyak omong, seorang pria itu tidak perlu banyak bertele-tele, tapi dia bekerja di dalam keheningan itu. Dia bertanggung jawab dalam keheningan itu. Nah, implementasi bagi kami, Monsignor, sebagai umat awam ini, sebagai orang awam, kami yang para pria yang juga hari ini menyandang status sebagai seorang suami maupun sebagai seorang papa, apa yang bisa kami lakukan dengan mencontoh atau meneladan dari pribadi Santo Yusuf itu sendiri, Monsignor? Ya, patung Sleeping Joseph, Santo Yusuf yang tidur, itu bahkan menjadi devosi dari Paus Franciscus. Yes. Ya. Dan dia seringkali punya keyakinan kalau mempunyai masalah, dia percayakan seluruh masalah kepada Yusuf yang tidur, karena tidur bisa punya arti macam-macam. Tidur itu orang yang percaya pada Tuhan, sehingga di dalam situasi apapun, seperti dikatakan oleh Mazmur, Mazmur 4 ya, aku berbaring dan tidur. Padahal dia dikelilingi oleh musuh-musuh. Yes. Jadi tidurnya Yosef itu pertama bagi saya, tanda bahwa dia mampu menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan sehingga dia bisa tidur dengan tenang. Tapi juga saya kira, Yosef digambarkan tidur karena dia tiga kali mendapat wahyu dari Tuhan melalui mimpi. Dan setiap kali dia mendapat wahyu melalui mimpi, hebatnya inilah contoh bagi kita. Yusuf langsung bangun dan tanpa ragu-ragu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Inilah teladan yang bisa kita tarik dari Yusuf. Masih lain lagi, banyak sekali. Ya. Misalnya, bahwa dia itu tidak banyak bicara. Tadi Pak Ten mengatakan tidak banyak bicara. Ini figur di balik layar. Dia bahkan dalam kisah-kisah Injil, kadang disebut sudah Maria. Padahal biasanya yang disebut itu laki-laki. Suaminya dulu. Ya, tapi di dalam Injil, dia kalah dengan Maria. Maka Paus Franciscus terkesan dengan figur ini sebagai orang yang tidak mencolok, yang tersembunyi, sederhana, di balik layar, tetapi perannya amat besar sesudah Maria, tentu saja ya. Yes. Itu. Oke. Nah, sesuatu contoh hidup yang sangat luar biasa, Monsignor. Tadi Monsignor terangkan bahwa
Santo Yusuf itu ternyata banyak sesuatu yang dia lakukan. Tapi ada hal-hal yang begitu luar biasa bahwa ternyata tanpa perlu menonjolkan diri, tanpa perlu memperkenalkan diri, ternyata beliau bahkan menjadi sebuah arti yang sangat mendalam buat Bapak Suci sendiri, buat Paus Fransiskus sendiri. Monsinyur tadi mengatakan devosi Paus saat ini kalau dia mengalami suatu masalah, dia langsung berdevosi kepada Santo Yusuf. Ya. Nah, kembali pertanyaan saya, Monsinyur. Kemudian kalau kita mau belajar dari sebuah teladan seorang Santo Yusuf, apakah apa yang harus kami lakukan untuk kami juga bisa berperan seperti itu, selain tadi juga kita mendengar kesaksian dari Bro Juns, oh kita pria harus bekerja, bertanggung jawab dan sebagainya. Apakah kemudian dari contoh itu kemudian harus kita pakai, ya sudah kalau gitu para pria enggak usah banyak ngomong kan gitu. Tapi banyaklah bertindak. Atau kemudian kalau sudah dengar firman, sudah enggak perlu nawar, langsung praktek aja. Lah untuk Monsinyur kira-kira gimana? Ya, baik. Karena ini suatu seminar yang bersifat rekoleksi, ya ada unsur rohaninya, dan saya diminta untuk menunjukkan apa yang dikatakan kitab suci secara tertulis, eksplisit, maupun secara tersirat, tidak tertulis, maka perkenankan saya mungkin 10 menit atau lebih menerangkan secara sangat singkat hal-hal penting yang kita ketahui dari Injil tentang Santo Yusuf. Nanti setelah itu boleh bertanya lagi, ya. Silakan. Baik, pertama-tama Yusuf itu muncul dalam Injil Matius ketika dia di dalam mimpi mendapat berita dari malaikat Gabriel. Yusuf adalah tunangan Maria. Bagi orang Yahudi pada zaman itu, tunangan itu sudah berarti suami resmi, hanya belum tinggal serumah. Tapi sudah terikat satu sama lain. Maka kalau tunangan itu misalnya yang perempuan hamil di luar hubungan dengan dia, itu dianggap berzina, maka bisa dihukum mati, dicerai, dipermalukan di hadapan umum. Nah, itu yang terjadi di dalam kisah Yusuf. Dia adalah tunangan Maria. Tetapi dia melihat bahwa ternyata Maria, tunangannya itu, tiba-tiba mengandung. Nah, dikatakan di dalam Injil Matius, karena Yusuf suaminya. Kalau tadi dikatakan tunangan, di sini dikatakan suaminya. Seorang yang tulus hati. Nah, terjemahannya menurut saya harus diganti. Ya. Dikaios dalam bahasa Yunani itu paling tepat diterjemahkan dengan orang yang benar. Oke. Orang yang tahu hukum. Orang yang membaca firman, menghayati dan tahu persis hukum Taurat. Dan kalau dia tahu tunangannya itu hamil, dia tahu bahwa dia harus menceraikan. Dia boleh mempermalukan, dia boleh mungkin menuntut hukuman rajam dan sebagainya. Karena dia tahu hukum, maka dia pelan-pelan mau menceraikan Maria. Jadi sekali lagi, Yusuf menceraikan Maria bukan karena dia marah dan sebagainya, tapi karena dia mau mentaati hukum Taurat. Cuma dikatakan, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Luar biasa, Pak. Yusuf itu orang yang punya prinsip mau menaati firman Allah, tetapi dengan cara yang lembut. Tidak mempermalukan Maria, tetapi menceraikan Maria dengan diam-diam. Maka satu sifat lain yang kita petik dari tokoh ini adalah orang ini tegas, tetapi caranya amat lunak. Seringkali orang pada prinsip lemah, tapi caranya kasar. Yang baik itu prinsip dipegang, caranya lembut. Nah, inilah figur Yusuf. Lalu dikatakan bahwa Maria
setelah itu mengandung, dan malaikat berkata kepada Yusuf bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus, maka jangan ragu-ragu mengambil Maria menjadi istrimu. Nah, dengan keterangan dari malaikat, Yusuf menerima, dia taat, dia mau bekerja sama dengan Allah. Berat bagi orang Timur Tengah, Pak ya, punya seorang istri tetapi bukan miliknya. Punya anak, bukan anaknya sendiri. Di sini juga ada satu sifat yang luar biasa dari Yusuf. Orang yang rela menerima tugas dari Allah, rela mengorbankan harga dirinya sebagai laki-laki Timur Tengah yang biasanya sangat hebat dalam mempertahankan harga diri sebagai suami. Yusuf mau bekerja sama. Bersama Maria, dia mau menerima tugas menjadi bapa pemelihara Yesus. Dan inilah peranan Yusuf yang besar. Bersama Maria, dia melahirkan, mendidik, membesarkan Yesus sampai Yesus siap untuk tampil. Ini baru satu ayat tentang Yusuf. Ya. Setelah itu, ya, saya mau mengatakan yang lain. Ketika kanak-kanak Yesus ada dalam bahaya, akan dibunuh oleh Raja Herodes, lagi-lagi dalam mimpi, malaikat berkata kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Dan seterusnya kita tahu. Apa yang dikatakan dalam Injil? Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Bapak, saudara-saudari, bisa bayangkan? Begitu ada perintah, Yusuf rela melaksanakan perintah Allah malam itu juga. Bisa Anda bayangkan membawa istrinya yang baru melahirkan, membawa bayi yang masih lemah, harus lari malam hari karena dia harus bersembunyi, menghindar dari mungkin serdadu yang sedang mencarinya. Dan pergi ke luar negeri, begitu jauh, ke negeri asing, saya yakin Yusuf diuji kebapaannya. Bagaimana dia diuji untuk mencari jalan yang aman bagi keluarganya, melindungi, mengasihi. Dan di Mesir, sekian lama kita tidak diberitahu, tetapi yang jelas, dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, untung dia dikatakan seorang tukang kayu, serba bisa. Mungkin dari menawarkan jasanya sebagai tukang kayu, dia menghidupi Maria dan Yesus. Makanya dia itu menjadi tokoh yang disebut pekerja keras. Karena bekerja di Mesir, di negeri orang, bukan di kampung sendiri, punya sawah berhektar-hektar, hidup di tanah asing, di pengungsian, betapa sulitnya. Tantangan begitu berat, tapi Yusuf berhasil memelihara keluarga kudus sampai Tuhan memanggil dia untuk kembali ke tanah suci dengan mimpi lagi. Nah, kita tahu lalu dalam mimpi yang ketiga, ya dikatakan bahwa bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Cara merumuskan ayat-ayat ini juga indah. Apa yang dikatakan malaikat diulangi lagi. Persis. Ya, jadi tanda bahwa Yusuf itu orang yang taat pada perintah Tuhan. Pergi, ya pergi. Ambil anakmu. Dan ibunya juga. Ya, inilah
apa yang tadi saya katakan tidak dikatakan secara eksplisit, tetapi dari cara merumuskannya ada banyak hal yang bisa kita simpulkan. Luar biasa sekali Yusuf, seorang yang taat dan tanpa ragu segera melakukan perintah Tuhan. Oke. Nah, kalau kembali ke belakang, ya sebentar Pak ya, kembali ke belakang. Ketika dia harus membawa Maria yang hamil tua dari Nazaret ya ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri pada sensus itu, bayangkan sulitnya perjalanan dengan seorang istri yang hamil tua, perjalanan yang jauh, tidak mudah. Dan setelah sampai di Bethlehem dikatakan tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Betapa sulitnya tugas Yusuf. Anaknya mau lahir aja nggak ada tempat. Kita bisa bayangkan perjuangan Yusuf untuk akhirnya memutuskan untuk mencari kandang binatang, dan disitulah istrinya melahirkan Yesus. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Yusuf dan Maria mendengar apa yang dikatakan para gembala tentang anak Yesus. Ya tentu Yusuf juga heran, bersama Maria juga heran. Siapa anaknya itu? Dia hidup dalam kegelapan iman, tidak mampu mengerti sepenuhnya siapa anak yang dipercayakan kepada dia. Tapi dia nyatanya berhasil mendidik Yesus. Tadi saya katakan Yusuf memberi makan tentu. Yusuf mengajarkan agama karena itu tugas ayah. Mengajar Yesus membaca, menulis dari Alkitab, dari kitab Taurat. Belajar menulis alfabet Ibrani, belajar melafalkan, itu pasti. Sehingga kalau Yesus di dalam Injil nampak ahli dalam ayat-ayat, itu saya yakin juga berkat jasa Santo Yusuf yang mendidik anaknya dalam hal keagamaan. Lalu, Yusuf itu tukang kayu. Dia tentu melibatkan Yesus sebagai anak. Yesus juga diajar untuk menjadi tukang kayu. Maka ketika di dalam Injil Markus ya, saya buka Injil Markus, ketika Yesus ditolak di asalnya, di tempat asalnya, orang berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Jadi Yesus itu tukang kayu. Artinya Santo Yusuf berhasil melanjutkan pekerjaannya ke anaknya. Dia berhasil mendidik anaknya untuk terlibat dalam pekerjaannya, mewariskan keahliannya. Kaderisasi lah istilah sekarang itu. Sehingga Yesus adalah juga tukang kayu. Yes. Ya. Lalu setiap tahun dikatakan pergi ke Yerusalem. Sebagai orang yang taat, Santo Yusuf itu mengajak keluarganya pergi ke Yerusalem tiap tahun. Dan kita tahu pada waktu Yesus berusia 12 tahun sempat hilang. Ya. Sebelumnya Yesus diberi nama Yesus dan disunat pada hari ke-8. Itu pun karena Yusuf tahu hukum. Dia taat pada aturan. Dan membawa Yesus ke Bait Allah untuk menebus Yesus dengan sepasang burung merpati. Tanda bahwa Yusuf ini seorang yang saleh. Menjalankan perintah Tuhan dan membawa itu, menularkan itu kepada anaknya. Sehingga Yesus bertumbuh makin dewasa, makin penuh hikmat, makin berkenan kepada Allah. Itu juga karena jasa ayahnya yang saleh. Nah, inilah inti dari apa yang dikatakan kitab suci tentang Santo Yusuf
ya. Mungkin masih ada yang kelewatan, tapi karena waktunya juga tidak terlalu banyak, saya serahkan kembali kalau mau lanjut dengan tanya-jawab. Semoga saya bisa memberikan jawaban yang diharapkan. Baik, terima kasih Monsinyur. Sungguh luar biasa apa yang tadi Monsinyur katakan. Ternyata malam hari ini kita boleh terbuka, belajar. Meskipun memang tidak banyak tertulis mengenai kehidupan pribadi dari Santo Yusuf sebagai papa dari Yesus sendiri, sebagai suami dari Bunda Maria sendiri. Ternyata apa yang tadi Monsinyur jelaskan kepada kami semua, malam hari ini kita bisa menangkap, kami bisa menangkap bahwa ternyata Santo Yusuf itu bukan pria sembarangan. Ternyata Santo Yusuf itu pria yang mau mengorbankan diri. Bahkan dia tidak mau menonjol. Ini kan yang susah, Monsinyur, bagi kami para pria. Kami para pria lah sombong, Monsinyur. Sudah dilahirkan dengan kecongkaan, kesombongan, dan sebagainya. Sedangkan Santo Yusuf memberikan teladan yang sebaliknya. Nah, mengenai surat apostolik dari Bapak Paus di dalam Patrii Cordi sendiri. Inti dari surat apostolik Bapak Paus itu sebenarnya apa, Monsinyur? Mengajak kami, terutama para pria ini, untuk apa? Karena kan ada tadi Monsinyur di depan mengatakan ada sebuah keprihatinan dari Bapak Paus mengenai situasi dunia saat ini. Di mana banyak keluarga ini kehilangan figur seorang bapak. Nah, sebenarnya tujuan dari surat apostolik sendiri itu untuk kemana, Monsinyur? Supaya kami yang hari ini sekali lagi menjadi para papa ini benar-benar ya istilahnya melalui pertemuan ini ditobatkan kembali begitu, Monsinyur. Silakan, Monsinyur. Baik, menurut saya Paus Franciscus ingin memperingati 100 tahun ditetapkannya Santo Yusuf sebagai pelindung gereja sedunia dengan mengembalikan figur ini yang sepanjang sejarah gereja sebenarnya mendapat perhatian yang cukup besar. Oke. Mau menghadirkan kembali figur Yusuf sebagai ayah, ya, dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, Paus berusaha untuk menunjukkan sisi-sisi baik dari Yusuf sebagai ayah. Ya, kalau kita lihat macam-macam judul yang diberikan oleh surat apostolik mengenai Santo Yusuf, ya, misalnya dikatakan bahwa Yusuf itu seorang bapak yang terkasih, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih, seorang bapak yang taat, seorang bapak yang berani dan kreatif, bapak yang bekerja, dan seterusnya. Itulah nilai-nilai dari Santo Yusuf yang mau diingatkan oleh Paus dan untuk diteladani, dicontoh oleh bapak-bapak zaman sekarang. Oke. Tanggung jawabnya yang berat, tapi dia berani menjalaninya, kelembutannya tidak main keras, ini kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT, laki-laki seringkali main okol, tidak main akal, ya. Teladan Santo Yusuf yang saleh, tidak hanya memberi makan anak-anaknya, tetapi juga memberikan bekal kehidupan. Itu semua, saya kira itu yang dituju oleh Paus, mengingat, dewasa ini banyak anak kehilangan ayah dalam tanda petik. Karena merasa tidak ada ayah yang mereka harapkan. Yang menemani, yang sayang, melindungi, bisa menjadi sahabat, seorang ayah yang penuh perhatian. Ya. Itu yang tidak selalu ditemukan. Maka saatnya kalau ada orang-orang seperti ini bercermin pada Santo Yusuf. Itu yang dimaksud oleh Bapak Suci. Lihat ini loh, tokohnya loh. Ya. Teladan bagi bapak-bapak. Oke. Baik, Monsinyur. Ya. Nah, pertanyaan berikut, Monsinyur. Bagaimana dengan situasi keluarga yang mungkin hari ini kehilangan papa, Monsinyur? Artinya saya juga menemukan ada komunitas yang isinya para ibu, para istri yang ditinggal oleh suaminya, baik itu karena meninggal atau karena perceraian. Dan mereka memutuskan tidak menikah kembali, Monsinyur.
Saya pernah bertemu dengan kelompok ini, dan mereka memutuskan menjadi single parents. Nah, padahal kita tahu beda keberadaan seorang ibu dan papa atau ayah di dalam sebuah kehidupan keluarga, terutama anak-anak. Nah, menyikapi ini mungkin ada pesan atau ada pencerahan dari Monsinyur, bagaimana kita mengatasi kondisi seperti ini. Silakan Monsinyur. Ya. Saya bertitik tolak kebetulan tadi membaca kembali surat apostolik pada akhir. Bapak Suci mengatakan, saya baca, di masyarakat kita dewasa ini, anak-anak tampak seperti tidak memiliki bapak. Gereja sekarang ini juga memerlukan para bapak. Nasihat Santo Paulus kepada umat di Korintus tetap aktual. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Setiap imam atau uskup hendaknya bisa menambahkan seperti rasul itu. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Artinya, kalau ada seorang anak tidak punya ayah karena mati atau karena cerai, meninggalkan keluarganya, anak ini membutuhkan figur bapak. Tadi saya katakan perlu ditemukan pengganti bapaknya, entah itu omnya, entah itu apa seorang guru di sekolah. Tapi di sini Bapak Suci malah menarik, uskup dan imam sebenarnya harus melengkapi kekurangan itu, menjadi bapak bagi mereka yang digembalakan. Ya, okay. Bukan menjadi pemimpin yang keras, tetapi menjadi bapak. Nah, itu yang penting. Makanya dalam bahasa Inggris kan dipanggil father, Latinnya pater, in Jawanya romo. Karena sebenarnya diharapkan figur kebapaan ditemukan juga dalam diri para uskup dan para imam. Oke. Okay. Ditambah lagi dengan ya ini umat sendiri, kalau ada anak yang tidak punya ayah, ya mungkin mereka bisa menolong anak ini agar menemukan figur seorang ayah yang mengayomi, memberi teladan, melindungi, menguatkan, mendidik, tapi juga mungkin menegur. Itu yang bisa saya katakan. Ya mudah-mudahan itu bukan sesuatu yang omong kosong, yang apa ya, yang khayalan begitu. Ya di awang-awang gitu Mas. Awang-awang ya. Ya. Jadi kalau kita mendengar pelajaran dari Monsinyur malam hari ini, keberadaan figur seorang papa itu mutlak di dalam kehidupan keluarga. Tidak bisa sebuah keluarga tanpa kehadiran papa. Nah, mengenai situasi-situasi khusus seperti yang tadi saya tanyakan, bagaimana kalau sebuah keluarga tanpa papa, maka diperlukan agar anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, harus tetap mencari figur yang bisa menjadi papanya. Apakah itu omnya atau mungkin engkongnya, ya kakeknya atau mungkin ya dari para romo, bapak uskup sendiri, ya guru yang bisa menggantikan seperti itu. Sungguh luar biasa Monsinyur kalau malam hari ini ternyata surat apostolik dari Bapak Paus itu begitu dalam, begitu mengingatkan kembali, dan apalagi saya pribadi juga baru tahu kalau Santo Yusuf itu adalah Santo pelindung gereja kita. Saya baru tahu ini. Saya sebelumnya nggak pernah tahu kalau ternyata wow, Santo Yusuf yang begitu pendiam malah dijadikan Santo pelindung bagi gereja Katolik. Sungguh berbahagia saudaraku, kita malam hari ini bisa bertemu dengan Monsinyur Pitt yang telah mengajar begitu dalam, mengajar bagaimana pentingnya peran atau keberadaan seorang yang namanya papa di dalam kehidupan keluarga. Maka apapun yang Anda hadapi hari ini saudaraku, figur ini jangan sampai hilang. Karena Anda dan saya punya tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan anak-anak kita, generasi-generasi berikut yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Maka sekali lagi, terima kasih banyak Monsinyur Pitt atas pencerahannya, atas pengajarannya. Juga terima kasih banyak
ke Junes sama Ai-Ai yang telah begitu luar biasa menceritakan kepada setiap kita yang melihat acara ini. Boleh saya ambil sebuah resume dari apa yang Monsinyur sampaikan, bahwa ternyata seorang papa sejati itu adalah papa yang ya harus tanggung jawab, harus berani memikul tanggung jawab untuk memelihara keluarganya, menafkahi keluarganya, dan kemudian papa sejati atau pria sejati itu yang rela berkorban, yang tidak kemudian mau menang sendiri, yang mau bahkan mengorbankan harga dirinya. Tadi Monsinyur sudah mengajar kepada setiap saudara dan saya, seperti yang dilakukan Santo Yusuf, dia enggak komplain sama Maria, sama Bunda Maria, dia dipanggil nomor dua, nomor tiga, he doesn't care gitu ya. Jadi artinya dia enggak peduli dengan yang namanya pengakuan atau aktualisasi diri. Dan kemudian seorang pria sejati itu menerima tugas dari Allah sepenuh hati. Bahkan dikatakan tadi Monsinyur mengajar kepada saudara dan saya, pada saat Allah memberikan pewahyuan melalui mimpi, Santo Yusuf tidak berpikir dua kali. Dia langsung praktek. Artinya melalui semua teladan ini Tuhan mengajak kepada setiap Anda dan saya yang menjadi pria. Maka taat firman Tuhan itu mutlak, tidak bisa ditawar. Dan kemudian kita juga belajar bahwa Santo Yusuf adalah pria yang sangat taat akan hukum. Banyak pria yang terutama hari ini di zaman modern, hukum dunia aja masih dibengkok-bengkokkan begitu Monsinyur ya. Apalagi hukum Allah, malah wis gak ditaati. Maka bertobat saudaraku, saya juga akan bertobat dalam hal ini ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau hukum dunia aja Anda masih bengkang-bengkong, bagaimana kita bisa mentaati hukumnya Allah? Nah kemudian dikatakan tadi juga, kita jangan menjadi bapak yang lamban untuk merespon segala sesuatu. Harus jadi bapak yang begitu responsif, karena itu sebuah tanggung jawab. Dan kita harus bekerja keras, tidak pernah menyerah, karena itulah figur Santo Yusuf. Tadi dikatakan bagaimana dia mengajar, dia membimbing, dia mengajak melindungi keluarganya dalam situasi yang sulit pada saat mereka di dalam pengungsian di negara asing di Mesir. Mereka harus berjalan segitu lama, segitu panjang. Dan yang terakhir, Bapak Monsinyur pesan melalui apa yang kita belajar malam hari ini, itu menjadi seorang papa yang lembut tetapi tegas. Sungguh luar biasa Monsinyur apa yang telah Monsinyur Pitt ajarkan kepada kami semua. Dan saya berharap bahwa pengajaran itu tidak hanya berhenti di malam hari ini, tetapi melalui pertemuan kita malam hari ini, teladan Santo Yusuf boleh menjadi teladan kita selama-lamanya. Amin. Terima kasih sekali lagi Monsinyur untuk waktunya, ya, untuk pengajarannya. Dan saudaraku, saya minta Monsinyur jangan tinggalkan kami dulu, karena nanti setelah pujian ini yang diangkat, kita akan masuk ke dalam doa penutup, dan kami juga memohon berkat dari Monsinyur. Silakan teman-teman untuk dari tim pujian CFM. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Monsinyur Widiarto yang begitu luar biasa sudah memberikan pencerahan buat kita semua di hari ini. Dan juga teman-teman Bro Jun, Sisa Ai yang sudah memberikan sharing-sharingnya yang luar biasa, begitu mengena dalam kehidupannya. Dan hari ini adalah hari yang saya yakin setiap kita mendapatkan hal-hal, mungkin ada yang baru atau yang mungkin diingatkan kembali bahwa kita terutama seorang bapak sudah benar-benar harus meneladani seorang Santo Yusuf. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sudah sampai di penghujung acara dan kita boleh renungkan sejenak apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Kita boleh mengingat kembali apa yang tadi sudah kita lihat, kita dengarkan, dan kita nikmati bersama. Mari, saat ini kita boleh hening sejenak, dan kita akan tutup rangkaian acara ini dengan doa dan mohon berkat. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Bapa jika malam hari ini begitu indahnya kami dapatkan waktu-waktu yang sudah Kau siapkan, Kau sediakan buat kami pada malam hari ini. Sungguh pengajaran dan mengingatkan kembali kami
bagaimana keluarga kami boleh meneladani, terutama kami-kami seorang bapa meneladani seorang Santo Yusuf. Terima kasih Bapa atas waktu-waktu yang sudah tersedia. Ini adalah waktu yang begitu indah dan kami percaya setiap kami boleh mendapatkan berkat-berkat dari Engkau apapun bentuknya Bapa. Sekali lagi kami mengucap terima kasih dan semoga apa yang kami dapatkan benar-benar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh harapan, doa dan rasa syukur kami, kami naikkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Dan kita mohon berkat melalui Monsinyur Widiarto. Semoga saudara sekalian dan keluarga dimanapun mereka saat ini berada, terutama Anda para bapa keluarga yang mendapat tugas menjadi ayah bagi anak-anak yang dipercayakan kepada Anda, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Monsinyur. Tuhan memberkati Monsinyur. Terima kasih. Sampai ketemu saudaraku. Selamat malam. God bless. Ya, kasih Tuhan selalu mengalir buat kita semua dan sukacitanya terus kita nikmati karena kasihnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan buat disebarkan kepada siapapun saat ini. Mari saat ini kita mau bersukacita sebagai penutup. Bersama-sama yuk yang di rumah kita puji lakukan lagu ini karena kasihnya yang begitu besar buat kita semua. Yang di rumah mari kita naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey, yo yang di rumah, mari bersama-sama kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sukacita terus boleh kita nikmati bersama dan sampai jumpa di acara KWI yang berikut-berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.